Sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang pengen top up Genesis Crystal atau Blessing of the Walking Moon, kalian bisa top up melalui Koda Shop, caranya mudah dan aman pastinya ya. Kalian tinggal salin aja di sini UID kalian. Setelah itu, tempel UID kalian di sini, pilih servernya, pilih mau beli apa di sini, beli Blessing atau Genesis Crystal, tinggal pilih aja. Terus pilih pihak pembayaran. Nah, setelah itu kalian tinggal isi aja alamat email kalian di sini untuk mendapatkan bukti pembayaran, lalu klik beli sekarang. Nah, selain itu kalian juga pastinya bisa top up di game-game lain kesayangan kalian. Nanti itu link pembeliannya ada di deskripsi, guys. Iya, baru 7 ya, Jing Yuan terakhir. Tapi di sini juga gua ada standar pass. Kita cek yang di sini terakhir gua dapat shampoo 70. Wih. Bisa lah ini 1 B5 kawan. Bisa lah ini 1 B5 ya. Let's go. Dapat apakah saya ini? Oke, itu B5 B5 Pak, ngeblur. Bronya ayo, bronya atau bayi lu kayak. Aduh, mulai deg-degan, guys. Mulai deg-degan saya, guys. Bronya please. Ayo dong bronya, bronya. Bronya. Woi. Wah. Fantat kuda. Kaget saya bro. Wih. Pressure. Lightcon ya. Lightcon Jepar. Ah iya. Tapi bolehlah buat MC. Kapan nih saya dapat bronya atau bailu gitu loh coy. Ini sudah 17 ya. Full ke 17 kawan-kawan, let's go. Let's go. Belum, bukan B4. Bukan B5. Tapi kita berharap. Gua berharap Pela sama Yukong. 8, 9, 10 plus. Iagami baru saja mengirimkan dukungan 10.000. Maafkan aku yang jetawa jahat. Plus LCG part nomor lagi Bang Rom Wakak. Terima kasih. Oke, dapat Pela. Oke, mission accomplished. Sisa cari Yukongnya saya ini, kawan-kawan. Ini ke 27. Full ke 27. Apakah hoki? Masih belum. Mono ice, Bang. Dispam Pela sampai 6. Wah, build aja udah. Ayo dong Yukong lagi please. Meskipun Yukong nanti gratis di 1.2 ya. Weh, Pela E1 guys. E1 nggak mau dikasih lagi nih. Kasih lagi lah. B4 satu lagi nih. Waduh nggak dikasih coy. Oke lah, ini 37 kawan-kawan. Dapat nggak ya kira-kira ya? Luca saya itu Bang. Pulang di PT26. 4 lagi ya. Aduh Yukong dong. Yukong bagusnya duluan berapa sih? Waduh, Cincu Pak. Yukong kapan pulang nih? Ya enggak apa-apa juga sih Cincu ya, kebetulan untuk naikin edolonya juga ya. 47 kawan. Masih belum dapat P5 kawan. Sama lah di PT71. Bang, relik untuk Pela. Relik untuk Pela. Aku belum cek untuk ini. Bentar, gue cek dulu. Pela ya. Kalau relik bisa masketir. Efeknya masketir, terus kalau planarnya itu yang pakai efek hitrate pastinya. Jangan lupa baju robe incar efek hitrate ini sepertinya ya. Ya, bodinya efek heat rate, sepatunya itu pakai speed, planarnya itu planar spear pakai ice damage, link rope-nya disarankan pakai energy regeneration. Wih. Dapat itu, eh. Ingatnya shampoo ya. Ya, bukan karakter loh. Yukong gua kapan Yukong nih?
LC sampo dapatnya. Oke, ini 57 ini. Astaga, kok enggak ngeblur-ngeblur sih? Ini ciri-ciri soft PT nih, kawan. Kapan nyukongnya, Bang? Please, Bang. Ai. Tapi enggak apa-apa, Pela sudah Edolon 2. Gue skip coba. Satu doang ya. 67. Sudah 67 kan tadi? Teori skip. Oke, teori skip. RPT ya. Dari awal lo main HSR sampai sekarang hard PT terus. Ini pasti dapat ini. Ini pasti dapat ini. Yang sabar Bang Yukong, gue juga belum pulang. Ini pasti dapat B5 ini, kawan. Oke, kawan, itu ngeblur kawan. B5 ini kawan. Himiko muncul lah, weh. Jangan Himiko lah, weh. Lucha, lucha. Kaget, kaget saya, kaget, kaget. Cek. Cek. Alhamdulillah. Lucha menang Red of Xebro. Alhamdulillah guys, dapat Lucha pak. Barusan menang Red Off, dapat Lucha. Ini sisanya kita lanjut lagi untuk dapetin si Yukong ya. Semoga dapat Yukong ya. Ella dan juga si Lucha sudah didapatkan, tinggal si Yukong aja. So let's go, kita pull lagi. Akhirnya menang Red Off. Sudah tidak deg-degan lagi. Sudah tidak deg-degan lagi kawan. Jangan teori skip dulu lah. Jangan teori skip dulu ya. Anxiety berakhir ya. Buset. Pela lagi bang. Kapan nyukongnya ini, astaga. Lebih sulit dapat Yukong daripada Oto. Oke, satu-satu lagi kalau gitu lah. Oh jangan-jangan gue gak mau tukar dulu. Ya udah B4 play day one. Nggak dapat ini. Yakin gue meskipun satu-satu ya. Room Mbak Yukong please. Mbak Yongkong. Weh, nggak dapat coy. Paga guys. Susah kali si Yukong. Oke, jadi seperti itu tuh gacha gua kali ini ya. Si Xingqiu dapat Edolon. E3 gua nih. Kiyagami baru saja mengirimkan dukungan 10.000. Yukong kita dicolong Felix Bang. TBI aku 60 pul, gada satu pun Yukong. Alhasil stop gacha, LG Rateon, ngeri, buat Kafka soalnya. Wah nanggung banget ini, kurang satu lagi nih. Ice Resist berkurang loh. Energi, energinya berapa sih Pela nih? Setelah melancarkan skill untuk menghapus efek buff, speed meningkat. Oke. So cross ice. Speednya 105, udah cukup cepet. Lightcon Jepardnya yang satu lagi gua tempa lagi nanti buat mungkin Mark 7 atau NC ya. Ini dari standar tadi nih.